Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah shortcut key command di ZWCAT. Pertama, klik Ribbon Tools, kemudian kita cari Customize. Nah, di Customize ini ada beberapa bagian, kita klik saja yang Edit Program Parameters. Nah, jika tampilannya sudah file PNG seperti ini, pilih shortcut key yang ingin diubah ataupun diedit. Seperti contoh, saya akan pilih comment copy. Kemudian saya edit shortcut key-nya menjadi CV. Dipastikan terlebih dahulu untuk tidak double shortcut key maupun copy-nya, karena jika double, comment-nya tidak akan berfungsi. Selesai mengedit, jangan lupa untuk save filenya. Kita klik di file saja, kemudian save, exit. Jika sudah, saya akan coba ketik di keyboard CV. Dan perintahnya akan sama, yaitu untuk comment copy, hanya saja shortcut key-nya yang berubah. Enter. Select object. Enter. Pilih point, kemudian enter. Sekian dari saya, terima kasih.